Kalau kalian belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita lanjut lagi nontonnya. Thank you.
Kocok telur, gula pasir halus, garam, sampai mengembang. Tambahkan campuran maizena, coklat bubuk, dan juga baking powder sambil diayak dan diaduk rata. Masukkan campuran margarin leleh, pasta coklat, dan santan kental sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan. Tuang ke dalam loyang berukuran 24 x 24 x 4 cm yang sudah diolesi margarin dan dialasi kertas roti. Kukus di dalam pengukus yang sudah dipanaskan di atas api sedang selama 25 menit sampai matang.